Hey, what's up guys? Welcome back to another episode of SK Vlog. Jadi hari ini gue pengen ke rumah Philbert karena dia kebetulan partner gue di Dupers.id. Kita pengen leak ke kalian desain-desainnya Dupers dan kira-kira preparation kita seperti apa sih untuk launching Dupers. Jadi Dupers tuh launching tanggal 30 Maret ini. Gue tau keadaannya lagi gak gitu bagus karena lagi corona outbreak begini. Cuman mau gimana, kita udah gak sabar banget untuk distribute merchandise kita untuk Car Guys dan Demon Streetwear secepatnya, karena gue tau banyak banget yang udah minta. Sebenernya udah pada minta order sekarang. Cuman gue belum kasih. Gue bilang nanti aja tunggu tanggal 30 karena biar fair sama yang lainnya. Tanggal 30 serentak semua ntar bakal kita open order. Jadi semoga kalian dapat aja. Nah, di video ini kita bakal kasih tahu apa aja yang bakal kalian dapat sih kalau kalian beli Dupers gitu. Detailnya nanti aja kita bakal kasih tahu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe to the channel dan juga follow Instagram gue di @adotanzil dan juga @dupers.id. Oke? Let's start the vlog. Sekarang jalanan lagi sepi banget. Bayangin guys, ini peak Senin jam 12. Biasa rame banget dan di sini macet, kan ya, cuma ada satu mobil sama satu motor di depan gua. Di belakang gua cuma ada satu mobil juga. Bener-bener jalanan sepi banget sih guys. Sebenernya sampai rumah PB, liat guys komplek ya. Waduh, biar tipis sama prosedurnya tadi kena. Menguji kesabaran nih. Halo. Nih. Ini L. Ini baju sini semua ya? Kita mau stok banyak buat kalian. Tapi kayaknya sih bakal cepet habis. Jadi order cepetnya aja. Dan ini plastiknya buat packagingnya. Nanti kita bakal taruh sini. Sama ada stiker ya, Be? Mana stiker? Itu tadi. Oh, ini sini. Ini. Ini isinya stiker buat kalian, buat taruh di mobil kalian sama di laptop, di mana terserah. Bebas. Ini slap stickers all slicks. Nanti kita bakal unboxing juga. Nah, ini stikernya guys. Keren enggak? All slick coy. Lihat deh, kelihatan enggak hologramnya. Ini juga. Buat kalian semua nih, gua enggak kedapetan, sedih enggak? Ini lagi kita settingin semua. Rest dulu. Jadi setiap pembelian kalian, plastiknya tuh ziplock, keren banget. Jadi bisa kalian reuse lagi. Jadi nggak langsung dibuang. Jangan dibuang sih, global warming ya. Pakai lagi aja kalau bisa. Nah, lihat deh. Tebel. Nah, bahannya tebel juga, bagus, gak gampang robek. Jadi kalian bisa pakai lagi. Terserah mau pakai buat apa. Bisa di reuse, soalnya sini ini bisa di lock. Terus kalian bisa tentengnya begini. Oh. Buat belanja ke pasar, buat emak kalian juga boleh. Oke, ini semua stok Dupersnya. Lumayan banyak, tapi karena demandnya gede, kayaknya sih bakal cepet habis. Jadi buruan, ini cuma nih berapa? 17, 16, 20, 8. Gak banyak sih guys, buruan sebelum kehabisan. Buka artikel kita, jadi kan yang di vlog terakhir itu udah Kojak S90 sama Nitty Fitman. Nah, ini sekarang Static X Baggett. Yeay. Coba buka, Be, tolong, Be. Nah, jadi di sini sabunnya sama, pop art juga. Jadi di sini ada tulisan Static sama Baggett-nya. Sini ada coilover-nya, ada air suspension, ada rose di sini sama ada bintang 2 sama lambang Dupers. Nih, S-nya dipakai Garo kayak mau bobo. Asyik. Lihat belakangnya. Wow. Tapi ini kalau bisa buat cewek bisa dimasukin juga bagus sih. Coba Cici Hikaru di styling. Enggak lah, kayak anak zaman now lah, diikat-ikat di sini. Wih, anak zaman now. Iya, banyak yang gombrong sih. Jadi kita sengaja bikin fitnya oversize biar lebih swag. Oke guys, jadi udah kita arrange semua. Ini 4 desain kita udah kita leak di sini semua. Ternyata kalau misalnya kita compare begini, keren-keren banget, warnanya popping banget. Ini ada Static X Baggett yang tadi kita kasih lihat. Ada Mitty Fitment, Evo pakai Voltex Hoodie Kit, warna biru Evo-nya. Pakai Otoyo R888 sama pelaknya Tedgen Juve. Ini ada Rudolph. Sama ada samurai helmet. Nah, ini sama helmetnya. Kenapa gue masukin ke sini? Karena di sini kita pakai wrench. Ya, sama ada baut 3 piece nih, guys. Kalau kalian lihat detailnya, perhatiin detailnya. Ini ada hex cap-nya BBS RS juga. Keren banget, coy. Noh, dari fat-nya.
keren banget. Nah terus nanti bakal kita packing, kalau misalnya nanti kalian pesan dimasukin ke plastic bag yang tadi ini, sama kalian bisa dapat stickers oil slick yang ini. Kita bakal masukin satu ganti-gantian, oke-okean kalian dapat yang mana. Tapi dua-duanya keren banget dan dua-duanya oil slick sih guys. Nah yang ini di sana ada tulisannya Dupers, tapi sini tulisannya ada backgroundnya S90 sama Mighty Fitman. Kalau ini polos logo aja sama ada tulisan Jepang di sini. Ini artinya Sugoi. Tahu lah kan Sugoi apa nih. Nah di sini all slick juga, keren banget. Jadi bisa taruh di mobil atau mungkin taruh laptop, terserah kalian. By the way guys, jangan takut ya. Semua produk ini belum, enggak ada yang kena dia, enggak ada yang kesentuh. Ya kan, Silver? Ya enggak? Ya udahlah. Jadi di sini semua habis dipastikan semua. Yang dibuka cuma 4 ini, dan ini juga nggak kena anjing sama sekali. Jangan takut, semua masih disegel semua. Baru dibuka kalau misalnya nanti pengiriman hari Senin. Jadi don't worry guys. Nah ini yang produknya, kita bakal kirim ke kalian kayak begini. Ziploc bag. Terus dalamnya ada baju sama stiker. Ini behind the scene-nya guys, kita lagi bikin thumbnail-nya buat vlog sama Abby, lady driver. Ugal. So guys, lanjut lagi sama vlog kita yang prepare buat Dupers. Jadi tadi kita udah foto di studio untuk katalog dan Tokopedia-nya Dupers, tapi kita nggak nge-vlog-in, sorry banget karena gue buru-buru dan nggak kepikiran buat nge-vlog jadinya. Nah sekarang kita lagi street shoot, sama lagi di pick juga karena lagi corona, jadi kita nggak bisa jauh-jauh kemana-mana, terus juga nggak ke tempat publik-publik, orang-orangnya dikit-dikit dan berjauhan guys, jadi aman banget sih foto shootnya sih, dan gue tau mereka nggak corona sih, jadi ya udah. Nah abis itu sekarang ini kita lagi shoot buat baju samurai. Oke, jadi mereka berdua lagi pakai baju samurai dan gue sekarang lagi pakai Static X Baggot. Oke, jadi kita ada beberapa desain. Yang pertama kemarin kita udah kasih lihat yang S90 sama Mighty Fitman. Di vlog Singapura juga udah kasih kita leak. Nah, sekarang dua lagi itu ini, Static X Baggot sama samurai. Nah, samurai itu kerennya apa di sini nih? Kita kasih lihat ya. Ada rest di sini, terus ini sih yang bikin eye catching banget sininya, rose gold gitu, keren banget. Terus di sini ada X cap-nya BBS RS. Di sini ada 3-piece rivetnya, 3-piece wheels, keren banget. Di sini ada Dupersnya, mukanya muka Oni tapi pakai helm samurai. Jadi gabungan antara Oni sama samurai, keren banget sih guys. Oke, jadi kalau yang ini ada di belakang ada coilover sama ada suspension juga. Okay. Ada rose juga dan atasnya static X baggot. Nah, kalian di tim mana nih guys? Static atau baggot ya kan? Jadi di sini kita udah 4 desain udah kita leak di sini. Sorry banget tadi kita enggak bisa kasih lihat kalian yang studio. Tapi ya kira-kira begitu. Foto-foto nanti kita kasih di Dupers langsung aja. Kita fotonya sama gangster loh guys. Gila. Waduh, nice. Kalau kalian ingat ini mobilnya si Zain yang ini. Ini Mazda Speed3, white body kit. Terus dia punya velg juga, SSR MS3. Keren banget, ini jarang banget finishnya. Finishnya brush grey gitu, keren banget. Sama sampai face-face nya juga brush grey. Cuman ini lagi kotor banget. Terus pake stikernya black chrome sekarang, keren banget. Jadi monoton banget. Aduh, kotor banget ya mobil. Kita bakal shoot dikit, kira-kira mobil kayak gimana. Dia lagi bawa apa nih, S350 ya? Yes, S350 ya. Dia baru ambil S350, tapi body kita semua udah full S63, terus pelaknya udah MG, keren banget guys. Kalau kalian lihat di jalan mungkin dikira S63. Akhirnya kelar juga photoshoot mendadak dan cepat. Kita cuman apa, sejam. Karena kita langsung pulang, takut sih, jujur takut. Gak mau lama-lama di luar. Kalau gak urgent juga gak bakal cabut kita sih. That's it for today's vlog. Cepet banget, cuman kasih kalian untuk prepare kita sebelum launching. Jadi sekarang barang-barangnya itu udah di pack rapi, udah dimasukin juga stiker-stikernya buat kalian ya kan. Jadi semua udah pake rapi, gue mau simpulin aja. Jadi ada 4 desain untuk artikel pertama Dupers, yaitu Project S90, Mighty Fitman, Static X Baggot, buat teman-teman yang suka
Static dan Baggett. Ada juga Samurai. Jadi kita itu bikin 4 artikel, ada temanya sebenarnya. Untuk yang pojok S90 itu sebenarnya buat Euro, Samurai itu buat JDM, terus Meaty Fitment itu buat tema racing. Yang keempat Static X Baggett itu untuk tema stance. Jadi kita ada bikin 4 tema yaitu Euro, Japan, stance and racing guys. Jadi masing-masing untuk sekarang ini kita rilis di masing-masing tipe itu kategorinya ada 4, masing-masing satu desain. Setiap pembelian kalian, kalian akan dapat 1 Ziploc bag, 1 kaos dan juga stiker. Stiker kalian cuma dapat 1. Nah, kita ada 2 tipe stiker, tapi kalian akan dapat 1. Kita bakal acak secara random. Kalian dapat yang mana gue juga enggak tahu, nanti yang shipping dan masukin yang atur. Jadi benar-benar random banget. Kecuali kalian beli 2 baju, kalian bakal dapat 2 stiker yang jenisnya beda, atau kalian bisa request juga. Gue lagi mikir juga untuk jual stikernya terpisah sebenarnya, karena banyak banget yang request pada suka ternyata sama stikernya. Stikernya tuh slap stickers oil slick. Jadi ada hologram-hologramnya gitu guys. Satu itu cuma tulisan Dupers, satu lagi itu desain Dupers ada di backgroundnya font Dupers. Sama-sama keren, dan beberapa suka yang satu, beberapa suka yang kedua juga. Jadi sesuai selera aja, tapi masih kupikirin karena stok stiker kita terbatas banget. Jadi belum tahu kita bakal jual terpisah apa enggak. Mungkin ke depan nanti kita bakal jual terpisah buat mobil kalian. Untuk price per bajunya itu Rp250.000. Size-nya, fittingnya oversized tee. Jadi buat kalian-kalian yang suka streetwear dan suka nongkrong-nongkrong pakai oversized tee segala macam, cocok banget buat kalian yang suka streetwear. Dan juga bisa di mix and matchin sama apparel-apparel high-vis kalian, celana, aksesoris, topi, sepatu, cocok banget oversized tee. Buat kalian yang suka fit, kan harus coba pakai oversized tee. Dulu juga gue gak pede pakai oversized tee. Kalau kalian di feed Instagram gue, sekarang gue pakai oversized tee. Terus sekarang gue suka banget sih oversized tee, nggak tau kenapa, kayak keren, bahasa lebih swag, lebih atau lebih pede aja. Walaupun gue nge-gym sebenarnya, kalau misal gue pakai baju fitting terlalu nge-fit gitu, gue nggak nyaman sebenarnya. Dan kalau gue nge-style itu, yang terpenting adalah nyaman. Jadi sekarang ini gue nyaman banget pakai oversized tee. Bahannya Dupers premium juga, gak tipis, lumayan tebel, tapi adem, breathable, nyerap keringat guys, dan 100% cotton. Jadi kalian nggak perlu takut kalau pakai daily guys. Jadi benar-benar pakai siang kek, malam kek, buat nongkrong kayak, buat di rumah kayak, semua cocok. Jadi gue emang sengaja bikin itu pengen yang bisa dipakai di segala occasions, dan kalian melambangkan kalian itu anak mobil pakai baju ini guys. Jadi ya gitulah kira-kira alasan kenapa gue bikin Dupers gitu. Buat teman-teman juga yang subscribers dan yang suka sama merchandise, kemarin tuh gue banyak request, bang suruh bikin baju bang, bang bikin hoodie, bikin apa segala macem. Nah ini gue realisasikan, tapi bukan official merchandise Adder Tanzil, tapi clothing brand baju yang bisa dipakai sama semua orang termasuk yang bukan subscriber gue. Jadi ya gitulah kira-kira lah, pengen aja anak-anak mobil bisa keren di car scene gitu loh. That's it for today's vlog guys, hope you guys like it. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe to the channel. Follow Instagram gue di @adertanzi dan juga @dupers.id, karena kita bakal update terus di sana. Sekarang saya chat udah kita update, bakal kita update juga desain-desain secepatnya. Will be available tanggal 30 Maret ini guys. Oke, okay, see you guys on the next vlog. Bye.